Hai, aku Mira. Jika kau bertanya, bagaimana rasanya berteman dengan hayalan, maka aku adalah orang yang tepat. Tak semanis kata kebanyakan, tapi justru kesendirian yang akan menimpa. Aku pindah sekolah karena hayalanku sendiri. Aku tidak menyalahkan Asteria, jelas bukan ia penyebabnya. Hingga berbuih bibirku mengatakan pada orang tuaku, jangan menyalahkan Asteria, sebab ia sudah menemaniku di mana saja dan saat aku membutuhkannya. Aku harap hari pertamaku ini hari yang baik dan tidak akan mengecewakan. Hai Mira, kamu udah siap-siap? Udah. Mau aku kepangin? Nggak usah, ini udah jam, aku takut telat nanti soalnya hari pertama sekolahku. Kamu nanti bakal nemenin aku kan di sana? Oke dong. Baiklah. Hai Bu Sartina, ini siapa? Pak Martin, ini sudah baru di kelas saya. Terus Mira kenalin ini Pak Martin, nanti dia yang bakal ngajar fisika di sana. Pak, ini udah mau masuk ya? Oh iya, silahkan. Mari Pak. Iya. Yeah.
Dari bimbingan rohani, boleh saya masuk? Sorry pak, capek pak. Wih, gitu. Sama siapa? Ya, yang boleh kak, saya ambil. Yang berbeda, di mana pada
lulus berubah peraturan atau BLBI? Teman-teman, itu bukan sih anak yang suka ngomong sendirian. Mana? Mana? Yang itu buktinya ada ngomong sendirian. Oh iya, mirip sekali seperti yang dikatakan Pak Martin. Yakin dari mana? Yaudah, itu. Ayo kita samperin aja. Oke, ayo samperin. Kamu murid baru di kelas 11 MIPA 5 kan? Iya kak, kenapa ya kak? Kamu ngapain lagi di sendiri di sini? Lagi mau jemputan. Kok kamu ngomong sendiri ya? Gak kok, ini ada temanku, kak ini bisa lihat. Kamu gak bisa lihat? Enggak. Bisa gak ada orang sini kok? Masa sih kak, ini bisa lihat temanku. Kamu indah ya? Enggak kok. Teman kamu siapa namanya? Ini namanya Azuria. Iya, ya. Gak lihatnya, takut. Bisa ya? Udah bro, tinggalin aja dia orang kita mau coba. Bagaimana kalau kita jadiin murid baru itu? Jalan kak gimana? Ajakin dia main? Boleh sih. Mau main apa emangnya sama dia? Main peta umpet. Gas. Kalau itu aku setuju. Gaskan bro. Gas gimana nih? Ayo kita cari dia. Ayolah kita cari dia. Baiklah. Kamu masih lama gak dijemput? Yaudah kalau masih lama ayo kita main peta umpet. Kurang kamu. Gimana? Ya di sekolah. Iya aku tahu tapi di bagian mana ya kak? Soalnya udah kelas. Bebas? Kurang kamu di mana? Kataku mending gak usah Mira, firasatku buruk. Tapi cuman mereka yang mau berani ngomong sama aku. Yang lainnya gak ada yang mau ngomong sama aku. Pasti ada anak-anak lain Mira selain mereka. Karena aku mau main sama mereka. Nah, nah. Teman-teman, aku gak kenal sama kalian. Kalian siapa ya? Halo, perkenalkan nama aku Mudia. Mudia. Hai, gue Pratama. Gue Tama. Pratama. Ih, sahasin banget lah ini. Itu gue lah bapaknya Pak Agus.
Panggil aja. Oh. Baik deh. Yuk, kita mau main di mana? Di sini aja mau enggak? Eh, sebelumnya kita umpimpa dulu enggak sih? Oh iya. Umpimpa layu gambreng. Waduh, ya, kamu jangan ya. Kamu jangan ya. Kamu jangan ya. Kamu jangan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Di mana ya? Sini aja dah. Aduh, aku sebenarnya di mana? Ya udah, aku sekarang mau mobil aja. Semoga mereka gak ada aku deh. Udah sembunyi paling jauh banget ini. Semoga gak ada aku. 10. Udah hilang gak sih mereka nih? Udah aku cari nih. Rendika. Kayaknya apa? Anak itu udah pulang deh. Dia udah pulang. Oh, begitu ya? Ya, ini kesempatan itu. Halo? Ya, gue ketahuan deh. Kita pulang, ayo kita enak sini. Ayo, kita kembali nama. Ayo, biar dia sendirian. Biar di sini aja. Ya, duh, tapi lo kalau mau panas, gimana kok bisa aku sembunyi di tempat yang lebih sana aja gak sih yang teduh? Aku di sini. Sebenarnya nggak bisa nemuin aku di sini. Kira-kira aku udah dijemput belum ya? Semoga belum sih karena masih seru banget sama ini sama teman-teman. Astaga, mereka kemana? Mereka udah ninggalin aku ya? Action. Kan aku udah bilang tak dasar keburuk. Kamu kaya sih. Kamu kan tidak punya teman. Kamu pasti punya teman, Mira. Ada aku, pasti ada teman-temanmu yang lain juga. Sebelumnya aku minta maaf soalnya udah bikin kamu gak nyaman dari ngikutin kamu dari tadi. Aku mau ngomong soal Asteria. Aku boleh ketemu dia gak? Maksudmu apa ya?
nggak bisa lihat Asteria, bisa nggak kamu tunjukin Asteria ada di mana? Maksudmu? Kamu nggak bisa lihat dia ada di sebelahku? Kalau kamu nggak percaya, ulurin aja deh tanganmu. Masa kamu nggak bisa ngerasain dia sih? Oh, jadi Asteria ada di sini? Ya, kamu bisa ngulurin tanganmu kalau kamu nggak percaya. Sekarang Asteria lagi ngapain? Lagi bedel apa? Kamu udah mau ngobrol sama dia? Boleh aja, silakan. Hai Asteria, nama kamu bagus deh. Asteria, diambil dari bunga apel. Aku pasti suka banget sama bunga apel. Ya kan, kamu udah tadi panggil-panggil aku cuma gara-gara tadi ngomongin Asteria. Iya sih. Yaudah, gak penting. Tunggu. Apalagi? Ada satu hal lagi. Kemarin pas pulang kamu ninggalin ini di kelas. Kamu jatuhin itu pas mau pulang sekolah kemarin dan aku. Terus kamu baca dari surat ini? Iya, aku baca sekilas dan aku kayaknya paham maksud Asteria kenapa dia ngasih itu ke kamu. Terus menurut kamu isi dari surat ini apa? Dari suratnya, kayaknya Asteria ini udah buncis dari lahirnya. Tanggal suratnya nunjukin 25 November 1875. Nah, itu tuh nunjukin kalau kamar nomor 25, gedung 11, pasien nomor 1875. Oh iya. Cocok lagi yang bagus sih. Aku gak bermaksud buat menggurui kamu ya. Tapi jangan benci Asteria. Tanpa dibayangkan pun Asteria akan selalu ada di samping kamu sesuai. Jadi selama ini juga aku sendirian. Pantas aja teman-teman bilang aku gila di sekolah ini. Jangan khawatir ya. Masih ada kok teman-teman yang nyata yang bakal temuin kamu sehari-hari. Kayak Dia, Arundika, Tama, dan mungkin aku juga. Mungkin berat banget, tapi kali ini aku mau bilang kalau aku juga bakal mutusin hubunganku sama Asteria. Makasih Ria, kamu udah mau temenin aku sampai kecil hingga detik ini. Aku emang mungkin dulu aku selalu bilang ke kamu kalau aku gak bisa hidup tanpa kamu dan aku harus sama kamu setiap hari untuk ditemenin terus. Orang-orang juga bilang aku halu. Apa emang iya aku halu karena kamu? Makasih banyak. Gak apa-apa Mira, aku selalu ada di hati kecil kamu. Sekarang kamu lebih bisa berlapang dada dan aku harap kedepannya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat tinggal terus Mira. Matamu semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya. Dari sebuah senyuman dapat.